Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke informasi lainnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uniska MAB Banjarmasin menggelar Yudisium Sarjana Semester Genap tahun 2018-2019 untuk Prodi Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Beginilah prosesi Yudisium Sarjana Semester Genap tahun 2018-2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uniska Banjarmasin untuk program studi ilmu administrasi publik dan ilmu komunikasi berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin. Dekan FISIP Uniska Banjarmasin Mudiansah menjelaskan, pada yudisium kali ini pihaknya meluluskan sedikitnya 217 orang mahasiswa FISIP. Sampai sekarang sudah puluhan ribu lebih alumni FISIP menyebar di seluruh daerah. Kedepan pihaknya menginginkan FISIP semakin berkembang dan memiliki akreditasi unggul. Pada siang hari ini 217 FISIP lepas lagi. Jadi sekian puluh ribu sudah alumni FISIP ini menyebar ke seluruh daerah. Jadi kedepannya kita menginginkan lagi FISIP ini terus berkembang. Harapan saya untuk akreditasi ke depan, selaku pimpinan fakultas punya cita-cita harus akreditasi unggul. Ya, jadi untuk FISIP surprise pada hari ini, kita harapkan memang di FISIP ini sudah SDM dosennya sudah banyak yang doktor, yang berkualitas, berdampak kepada mahasiswanya. Saya harapkan juga memang keluarannya ini yang berkualitas tahun ini ya. Mudah-mudahan semua dapat kerja, mampu bersaing, itu aja. Lebih jauh, Murdi menegaskan dalam waktu dekat ini pihaknya akan meresmikan laboratorium komunikasi yang nantinya bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk media yang ada di daerah ini. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, pihaknya juga akan membuka program studi baru, yakni Prodi Hubungan Internasional dan Prodi Pariwisata. Saprian, Banjar TV.